بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار حذر جماعه مسجد Al-Furqan Jalan Jurang Bandung yang Allah muliakan Para pendengar Radio Roja Bandung Baik melalui radio, streaming, Facebook ataupun Youtube Pendengar radio al Cianjur, Riyadul Jannah, Tasik Malaya Dan beberapa radio lain yang ikut menyiarkan kajian sekarang ini Alhamdulillah Pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan kita Riyadhus Shalihin. Kemarin kita sudah menjelaskan hadis man lam yataghanna bil Qur'an minna. Siapa yang tidak melakukan bacaan Al-Qur'an dia bukan dari umatku. <tuh> دعونا رسكن كحديث الحديث لتريما داري من عبد الله بن مسون رضي الله عنه قال عبد بن مسون قَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَأْقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلْ قال اني احب ان اسمعه من غيري فقرات عليه سوره النساء حتى جئت الى هذه الايه فكيف اذا جئنا من كل امه بالشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الان فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا أَيْنَاهُ تَدْرِفًا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ Kata Allah bin Masud, Nabi SAW bersabda kepadaku, Bacakan Al-Quran kepadaku. Aku berkata, Wahai Rasulullah, Apakah aku harus membacakan Al-Quran kepadamu padahal kepada engkaulah Al-Quran ini diturunkan. Beliau menjawab, aku ingin mendengar bacaan Al-Quran dari selain aku. Lalu aku pun, kata Allah bin Masud, membacakan kepadanya surah An-Nisa. Sampai ke ayat 41, aku membaca ayat serkaifa bagaimanakah apabila kami mendatangkan dari setiap umat satu saksi dan kami mendatangkan engkau hai Muhammad menjadi saksi atas seluruh manusia Sampai ayat ini Nabi SAW menyatakan khas bukalaan. Cukup bagimu sekarang. Berhenti, berhenti. Gitu. Kata Allah bin Masud, aku berhenti dan aku melirik kepada beliau. Maka tiba-tiba kedua matanya basah. Kedua mata beliau berlinang air matanya menangis. Hadis ini mutafakun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi sanad hadis ini sahih. Ini Abdullah bin Mas'ud <coughs> diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk membacakan ayat kepada beliau ketika ditanya kenapa bukankah Quran diturunkan kepada engkau wahai Rasulullah beliau menjawab aku ingin mendengar bacaan dari yang lain karena seseorang apabila mendengar bacaan orang lain apalagi bacaannya bagus maka dia lebih menghayati, lebih mentadaburi Al-Quran dibanding si pembaca. Karena si pembaca kadang-kadang fokus kepada bacaan agar tidak salah, agar tidak keliru, agar makhrajnya benar, tajwidnya juga benar. Jadi fikirnya bercabang antara berpikir agar bacaannya benar bacaannya tidak keliru bacaannya bagus dan enak didengar dengan harus menghayati isi bacaan persentase dari perhatiannya dari fokusnya terbagi-bagi enggak 100% menghayati bacaan Adapun si pendengar fokus. Dia tidak harus berpikir agar bacaannya benar karena dia tidak membaca. Sehingga 100% fokusnya, perhatiannya murni untuk menghayati bacaan. Makanya ada peribahasa dalam bahasa Arab al-qari halibun wal mustami syaribun. Jadi orang yang membaca diibaratkan halib. Halib itu orang yang memerah susu. Susu sapi atau kambing atau unta diperah. Dan itu gambaran bagi orang yang membaca. Sedangkan yang mendengar bacaan diibaratkan syarib. Apa arti syarib? Yang meminumnya. Jadi yang memerah nama belum tentu minum ya. Diperah, perah, perah gitu. Kadang ya dia minum. Setelah beberapa kali keperahan, gelok diminum mungkin. Tapi pekerjaannya jadi bercabang. Harus memerah. Dan ketika memerah selain harus konsentrasi. Juga harus memegang wadah agar tidak terbuang susu perahannya. Adapun yang meminum tinggal lock saja. Jadi peribahasa menyatakan al-qari halib wal mustami syarib. Nah, maknanya adalah orang yang membaca dia melakukan berbagai pekerjaan di waktu yang sama. Dia harus melafadzkan, dia harus melihat huruf, dia juga harus konsentrasi agar bacaannya benar makhrajnya juga benar, lagunya juga enak, dan menghayati bacaan, terpecah konsentrasinya. Adapun yang mendengarnya, dia hanya harus mendengar dan bisa menarik faidah. Al-Muhim di dalam hadis ini Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Ibnu Masud untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Dibacakanlah surah An-Nisa dari awal ayat pertama. Sampai ayat 41 berbicara tentang salah satu peran yang harus dimainkan oleh Nabi SAW di akhirat nanti pada hari kiamat. Allah berfirman, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَهَا maka bagaimanakah apabila kami mendatangkan dari setiap umat satu saksi dan kami datangkan engkau hai hey Muhammad sebagai saksi atas seluruh manusia. Ayat ini berbicara tentang salah satu peran yang harus dilakukan oleh Nabi Ali Salatu Wasallam Itu menjadi saksi dan ini sebuah tanggung jawab yang berat makna ayat ini kaifatakunul hal. bagaimana keadaanmu saat itu wahai Muhammad beliau mendengar ayat ini dengan penuh penghayatan dan ketika ayat ini berbicara tentang dirinya beliau berkata hasbukal'an cukup bagimu wahai Abdullah bin Masud aku melirik beliau dan beliau kelihatan menangis Kenapa menangis? Karena membayangkan penghayatan beliau kepada ayat ini sangat mendalam dan membayangkan peran yang harus beliau lakukan pada hari kiamat. Beliau nanti akan menjadi saksi atas seluruh manusia, dan setiap umat akan dipanggil satu saksi untuk untuk mereka. Para syuhada, para syuhada, para anbiya maksudnya adalah orang-orang yang akan menjadi saksi atas umatnya masing-masing. Termasuk para ulama juga menjadi saksi. Kenapa? Li'anna al-ulama -rusul wa Karena para ulama adalah wasitah, perantara, penengah antara para rasul dengan para makhluk, dengan manusia. Setelah para rasul tidak ada, peran mereka diganti oleh siapa? Oleh para ulama, oleh orang-orang yang berilmu. Merekalah yang memikul syariat yang dahulu pernah dipikul oleh para rasul untuk disampaikan kepada umatnya, maka para ulama pun akan menjadi saksi. Al-alimu yashadu bi amrain, kata Syekh rahimahullah. Seorang alim, seorang yang berilmu, akan menjadi saksi tentang dua urusan Urusan yang pertama amrun a'la Kedua amrun asfal Urusan pertama urusan yang paling tinggi Yang kedua yang paling rendah Ada dua Apakah yang paling tinggi? Al-amrul a'la Yashadu bi'anna hadza hukmullah Adapun perkara yang paling tinggi, seorang alim akan bersaksi bahwa apa yang disampaikannya itu adalah hukum Allah, aturan Allah, wahyu Allah Azza wa Jalla. Al-amrul asfal, adapun yang paling rendah, yashadu annahu qad balagun dia bersaksi bahwa dia telah menyampaikan syariat ini kepada manusia, karena seorang alim, dia menyampaikan ilmunya. Sebagai contoh, dia menyampaikan satu ayat, lalu dia berkata kepada manusia, "Ayat ini maknanya begini, 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 amalkan oleh kalian." Lalu dia akan menjadi saksi atas mereka, menjadi saksi atas manusia. Dia menjadi saksi dari dua sisi: sisi yang pertama, tarfu'a'ala wa tarfu asfal. sisi yang paling tinggi, dan sisi yang paling rendah. Adapun yang paling tinggi. Dia bersaksi bahwa apa yang disampaikannya itu hukum Allah yang disampaikan kepada manusia, dan yang harus disampaikan kepada manusia, dan sisi yang paling rendah. Dia bersaksi bahwa dia sudah menyampaikan risalah itu kepada manusia. Lalu tegaklah hujah atas manusia pada hari kiamat. Jadi, nanti orang-orang itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, "Sudahkah kalian mengetahui tugas kalian untuk mentauhidkan Aku?" Kalau umpanya belum, belum dicari orang yang berilmu yang sezaman dengan manusia itu, apa kalian sudah menyampaikan? Dijawab, "Sudah, Aku menjadi saksi atas mereka." Jadi, setiap umat pada hari kiamat didatangkan saksi. Para nabi hanya menjadi saksi bagi manusia yang sezaman dengannya. Setelah para nabi wafat, tugasnya diambil alih oleh para ulama. Setelahnya, lalu disampaikanlah ini ke tengah umat manusia: manusia yang paling awal menjadi saksi adalah para rasul berkata para rasul rabbina ila kami kata para rasul bersaksi bahwa kami telah menyampaikan risalah rabb kami kepada makhluk kepada manusia lalu didatangkan wa yu'ta min ummah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam umat ini didatangkanlah saksi yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah meminta persaksiannya. Lalu Nabi bersaksi bahwa beliau sudah menyampaikan. Menyampaikan apa yang harus disampaikan. Dan dahulu ketika Nabi SAW masih hidup. Beliau sudah melakukan itu. Pada waktu haji wada. Apa arti wada? perpisahan haji terakhir ketika beliau wukuf di Arafah. Tahun berapa wukuf di Arafah? Sembilan Dhul Hijjah. Beliau khutbah kepada manusia dengan khutbah yang panjang dan sangat menyentuh. Setelah menyampaikan khutbah yang panjang, beliau menyatakan ala hal balagtu. Kata beliau, ingat apakah aku sudah menyampaikan Dijawab oleh para sahabat Naam Ya Allahumma syhad Lalu Nabi SAW menyatakan Ya Allah saksikanlah Kalau beliau berkata lagi ala hal tuh, Apakah aku telah menyampaikan Dijawab Naam Ya Beliau berkata lagi Allahumma syhad Ya Allah saksikanlah Terus sampai begitu tiga kali Beliau sudah menyampaikan ke tengah umat manusia dan meminta testimonial dari umatnya bahwa beliau sudah menyampaikan. Inilah yang terbayang oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam sehingga ketika ayat ini dibacakan surah An-Nisa ayat 41 Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na beliau menangis shahidah, karena membayangkan keadaan beliau menangis karena membayangkan keadaan, keadaan dan menegangkan keadaan yang sangat agung dan saat itu berlutut seluruh umat seluruh saat umat itu saat itu dipanggil kepada kitab catatan mereka masing-masing mereka datang dengan berjalan berlutut saking dahsyatnya keadaan saat itu. Allah Azza wa Jalla surah Al-Jathiyah ayat 28 menyatakan, al yauma tujazawna ma kuntum ta'amalun. Pada hari ini, kalian akan dibalas sesuai dengan apa yang telah kalian amalkan. Oleh karena itu, berkata di dalam ayat ini ketika Abdullah bin Mas'ud berhenti sampai di sana Allah melanjutkan di dalam ayat ke-42 dari surat An-Nisa itu yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawru rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna haditha pada hari itu, itu hari kiamat, Orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada para rasul itu mengangan-angankan seandainya mereka itu diratakan saja jadi tanah. Tidak dibangkitkan lagi, karena kalau dibangkitkan lagi harus mengalami hisab dan balasan. Kalau diratakan jadi tanah, mereka selesai sampai di sana dan mereka tidak bisa menyembunyikan satu kejadian pun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ, إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَئِ شَهِيدًا يَوْمَ إِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْتُسَوَ بِهِمُ الْأَرَضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ هَدِيثًا maka bagaimanakah keadaan wahai Muhammad? Ketika kami datangkan dari setiap umat satu saksi dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Pada hari kiamat, pada hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang maksiat yang menentang Rasul. Mereka mengangan-angankan seandainya mereka diratakan saja jadi tanah dan mereka tidak bisa menyembunyikan satu kejadian pun. Maknanya adalah berkata Syaikhul Thamim ya waduna annahum baqau fil arad au yakunu turaba walakin la yanfa'uhum walihada qal wala yaktumuna allaha haditha mereka mengangan-angankan seandainya mereka itu tetap saja tinggal di muka bumi atau mereka jadi tanah. Seperti keadaan yang dialami oleh siapa yang dikembalikan jadi tanah setelah dibangkitkan? Para binatang. Binatang juga nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Berdasarkan Nas Al-Quran dan Hadith. Wa idha husyarat. Apabila binatang-binatang itu dikumpulkan. Tapi binatang itu setelah selesai urusan, dikembalikan jadi tanah. Kelihatan oleh orang kafir, wa yakulul ya laytani kuntu Berkatalah orang-orang kafir saat itu, aduh seandainya, celaka aku, seandainya aku pun menjadi tanah. Seperti binatang itu. Sudah nggak ada perhitungan lanjutan sampai di sana beres perkara. Enak. Adapun manusia yang kafir tidak berhenti sampai sana diproses terus sampai berakhir di neraka wal billah sehingga mereka menyesal dengan sebesar-besar penyesalan. Mereka menyatakan mereka mengangan-angankan seandainya mereka pun jadi tanah Walakin la yanfa'uhum angan-angan mereka itu tidak bermanfaat bagi mereka sedikitpun. Ya. Inilah yang terjadi pada hari kiamat dan ketika ini didengar dihayati oleh orang yang penghayatannya mendalam. Al-Qur'an itu sudah menyatu dengan dirinya sudah mendarah daging dalam dirinya. Lalu Ayat ini terdengar oleh dirinya, seolah-olah dia berada dalam situasi seperti itu. Padahal, belum baru membayangkannya saja, hatinya sudah tergetar. Lalu, beliau menangis karena hal tersebut. Ini apabila orang itu sudah apa, sudah mampu mendalami penghayatan seperti itu. ...hatinya sangat mudah tergetar oleh apa yang didengarnya. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Pertama, ya juzulil insan ayat min syakhsin qari ay yaqra' alaihi walau kana qari aqallu minhu ilman. Pertama hadis ini menjelaskan boleh seseorang untuk minta dibacakan Al-Quran kepada orang lain, sekalipun orang yang membaca itu disuruh membaca itu ilmunya lebih rendah daripada yang meminta. Karena ada sebagian orang yang diberi bakat, kemampuan, talenta, suara yang bagus, pertama, yang kedua, waktunya banyak digunakan untuk membaca Al-Quran melebihi waktu yang dimiliki oleh orang yang berilmu. Orang yang berilmu lebih sibuk dengan ilmu. Ilmu baik untuk dia pelajari, dia hayati, ataupun dia ajarkan. Waktu untuk membaca Al-Quran dibanding murid-muridnya jauh lebih sempit untuk membaca Al-Quran. Murid-muridnya lebih banyak waktu untuk membaca Al-Quran. Makanya jarang untuk zaman sekarang ya. Jarang ulama, ulama besar, bacaan Al Qurannya bagus jadi kori. Ya, kalau ada qari maka beliau biasanya bukan ulama, mufti, mujtahid. Umumnya begitu. Karena untuk memiliki suara yang bagus, lagu yang bagus itu tiap hari itu, ya jam-jaman melatihnya, membacanya terus-terus-terus-terus-terus begitu. Sedangkan untuk orang-orang yang berilmu lebih fokus mendalami ilmunya dan mengajarkan. Pernah nggak antum semua mendengar Qiraah Syekh bin Baz taala? Ada di YouTube. Ada di internet coba. Ya. Dari segi lagu tentu saja jauh lebih enak beberapa di antara antum nggak nggak semua ada di antara antum yang lebih jelek ada bahkan menurut kacamata ilmu tajwid yang kita miliki sekarang oh banyak salah tajwidnya bisa begitu tuh Pernah nggak mendengar bacaan Syekh Al Albani rahimahullah? Ya, ada di kasetnya, ada di YouTube juga. Tajwid makhrajnya benar bagus, tapi lagunya lempeng aja, ya, lempeng. Beliau Syekh Al Albani berpendapat tajwid wajib. Adapun Syekh bin Basyalu Semin menyatakan tajwid tidak wajib untuk dipelajari dan tidak wajib untuk diamal, untuk dipraktekkan, diterapkan, ya. Makanya jarang ulama yang apa yang bagus bacaannya. Termasuk ustaz Ustad, Ada ustaz yang bagus, tapi lebih fokus ke bacaan, ya. Biasa yang ngajar juga ngajar tahsin, tajwid, makhraj, bahasa Arab yang ada kaitan. Bahasa Arab Uh, tajwid makhraj termasuk bagian pelajaran bahasa Arab. Kalau kita mempelajari kitab Alfiyah Ibnu Malik itu ada pelajaran tajwid dan makhraj dalam kitab Alfiyah, ya. Bagian dari bah pelajaran bahasa Arab. Jadi ada kalanya orang diberikan waktu yang panjang untuk melatih mempersering bacaan dan diberikan bakat. Sehingga bacaannya bagus, suaranya bagus. Walaupun ilmunya lebih sedikit. Maka orang alim meminta kepada orang yang bacaannya bagus tapi ilmunya sedikit menyatakan Ya fulan jazakallahu khaira ikra alaiya. Wahai fulan, semoga Allah memberikan balasan kepadamu. Coba tolong bacakan surat ini untukku. Ya. Mungkin dia ingin menghayati ini baca Quran ini, ayat ini sangat bagus isinya menyentuh. Kalau dia yang baca daya sentuhnya kurang karena lagunya kurang. Tapi ini si ini bagus nih. Kalau dibaca sama dia pasti daya sentuhnya itu lebih bagus. Lalu dimintalah dibacakan kepada dia. Jadi boleh kita membaca, apa namanya meminta orang lain untuk membaca membacakan Al-Qur'an kepada kita. Ini faidah yang pertama. <tuh> faidah yang kedua. Nah, ini. Ini banyak ribut termasuk di haramain, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sering ribut. Apa ributnya? Banyak orang, kadang nyetel uh, ringtone, kadang pakai adzan, kadang pakai bacaan Al-Quran, kadang masang alarm waktu sholat. Begitu waktu sholat tiba, alarmnya berbunyi adzan. Ketika umpamanya yang dia pasang itu uh, azan di waktu di negaranya di negaranya. Lagi di Mesir Haram atau Masjid Nabawi, pas lagi sholat. Sedang sholat, alarmnya bunyi adhan. Dia tidak berani mematikan. Karena apa? Karena menghentikan adhan di tengah-tengah adhan. Sebelum selesai, durhaka besar. Gitu. Saya pernah menegur seorang. Kenapa anda? Ini alarm saya lupa. Kenapa nggak dimatikan waktu haram? Nggak boleh azan dimatikan di tengah jalan. Atau kadang-kadang ada bacaan Al-Quran, bacaan Al-Quran, mungkin alarm, mungkin ringtone, ya. Itu sampai habis itu, sampai habis berhenti sendiri lalu dia matikan. Nah hadis ini menjadi dalil boleh kita menghentikan bacaan di tengah-tengah ayat. Selama menghentikannya itu tidak merubah makna atau tidak merusak makna. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an membacakan surah An-Nisa ayat 41, "Fa faida idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hasbuk, cukup, cukup, berhenti sampai di sana." Boleh menghentikan. Karena ada kemaslahatan tertentu atau menghindarkan kemadaratan tertentu. Ada gitu kalau membaca Al-Quran berefek madarat? Ya ada. Contoh membaca Al-Quran di, di, di samping, di dekat orang yang sholat madarat apa tidak? Madarat, mengganggu orang yang sholat. Ada nggak kalau umpama membaca Al-Quran di, dibacakan Al-Quran di tengah orang yang sedang ramai transaksi jual beli di tengah pasar, madarat apa tidak? Madarat. Maka merasa terganggu lalu nanti berakibat menghinakan bacaan Al-Quran. Coba lagi ngaji begini. usalnya lagi menyampaikan ayat atau hadis. Dan ada satu orang yang baca Al-Quran di sini. Madarat apa tidak? Madarat. Saling mengganggu. Yang membaca Al-Quran terganggu dengan omongan Ustaz. Ustaz terganggu dengan bacaan ayat Al-Quran dia. Kan gitu. Jadi, wajib dihindari mazharat tersebut. Oleh karena itulah, di saat ada maslahat menghentikan bacaan Al-Quran, atau menghindari mazharat kalau Al-Quran terus-terus dibacakan, maka dibolehkan bagi kita untuk menghentikan bacaan itu di tengah-tengah bacaan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ali salatu Hasan kepada Abdullah bin Masud. Ya. Nah ikhwan yang memasang ringtun berupa ayat Al-Quran atau adhan, ubah ganti sekarang juga. nggak boleh menjadikan bacaan Al-Quran ataupun adhan atau komat sebagai ringtun atau alarm di HP kita. Nanti lagi di WC ada yang nelpon begitu lagi ngadan terhinakan bacaan Al-Quran itu ya atau yang enggak ini uh, umpa asyhadu alla ilaha tak langsung halo memotong bacaan atau azan dengan cara memotong yang mengakibatkan maknanya rusak atau berubah maka tidak boleh. Seperti pas asyhadu alla ilaha illah baru asyhadu alla ilaha tak langsung dimatikan. Apa maknanya? Tidak ada sesembahan. Sudah, tuk. Itu bisa kufur, ya. Atau Al-Qur'an yang dibacakan surah umpamanya Al-Maun fawailul lil musallin. Halo gitu. orang-orang yang salat. Sudah sampai sana. Luh, celaka kalau kita sholat. Berhenti ya nih ayatnya. <guluh> Dipotong dia, ya. Maka tidak boleh seperti itu. Jadi dibolehkan kita memotong, menghentikan bacaan ayat. Baik kita yang bacanya ataupun orang lain yang membaca, lalu kita suruh hentikan karena ada maslahat tertentu atau adzan umpamanya ada uh, ringtone azan asyhadu allah ilaha illallah biarkan sampai tamat dulu lalu kita matikan walaupun azannya belum tamat tapi kalimat yang dilafatkan sudah sempurna terlebih dahulu ya itu faidah yang kedua boleh menghentikan bacaan ayat demi maslahat atau demi menghindarkan mazhab ketiga faidah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah fadlul buka min khasyatillah Hadis ini menjelaskan keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi beliau menangis ketika mendengar bacaan ayat ini. Kenapa menangis? Karena takut, karena kengerian, ketegangan yang beliau akan alami bila apa yang diterangkan dalam ayat itu itu betul-betul teralami dan pasti akan teralami nanti. Baru membayangkannya saja sudah menangis karena besarnya tanggung jawab yang harus dilakukan ya. Keutamaan menangis karena Allah atau karena takut kepada luar biasa salah satunya dia akan memperoleh naungan pada hari kiamat di bawah arsy Allah. Di saat tidak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar hadisnya ada berapa golongan tujuh sabatun fi dilli ada tujuh golongan manusia yang akan pernah naungan dari Allah di hari ketika tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah salah satunya adalah orang yang ya rajulun Zakara khali, Allah khalian, Ayna. Seseorang yang berzikir sendirian kepada Allah, lalu berurailah air matanya. Karena takut kepada Allah subhanahu Jadi ada tiga syarat orang itu menangis itu ya akan pernaungan pertama khalian menyendiri dia menunjukkan apa ikhlas nangisnya ikhlas karena Allah bukan karena ingin memperoleh perhatian pujian sanjungan komentar apresiasi dari orang nggak mengharapkan adanya jempol ataupun like nggak ada orang lain sendirian kedua menangis ketiga menangisnya karena takut kepada Allah Bukan karena mengingat-ingat rasa sakit hati akibat kezoliman orang. Ada orang nangis ya, atau umpama baca Quran atau berdoa, berani nangis. Sampai air matanya bercucuran deras. Tapi nangisnya bukan karena takut kepada Allah. Tapi karena apa? Karena mendalamnya sakit hati dia kepada orang yang pernah berbuat zolimi. Ya Allah celakakan si fulan, saya sakit hati sampai sakit sakit gitu ya. Mendalam banget sampai menangis. Apakah menangis karena takut kepada Allah? Bukan. Karena ingat terhadap kezaliman orang kepada dia yang buat dia sakit hati. Itu bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka, orang seperti akan peroleh naungan apabila nangisnya benar-benar murni karena takut kepada Allah dan dilakukan sendirian. Tidak ada orang lain di sana. Adapun, kalau di hadapan orang lain, berusahalah untuk menahan diri. Jadi, yang pertama keutamaan menangis karena takut kepada Allah itu akan peroleh naungan pada hari kiamat. Apa sih? Enaknya untung yang pelih naungan nanti. Oh, jangankan nanti atau sekarang aja ya. Di dunia, dalam keadaan siang, matahari bersinar dengan terik. Kita uh, umpamanya berada di lapangan terbuka, panasnya menyengat. Lalu ada payung, ada pohon, ada tenda. Adem apa tidak? Adem, enak ya ini di akhirat nanti matahari satu mil atau tiga mil panasnya nggak ketulungan keringetan kita tersiksa kita di sana ya maka naungan dari Allah sesuatu yang luar biasa pada saat itu Keutamaan kedua, orang yang menangis karena takut kepada Allah itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Berkata Rasul sallallahu alaihi "La man baka man min khasyatillah." Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. tangisannya yang disebabkan karena takut itu menggugurkan dosa-dosanya. Mendorong dia untuk bertaubat. Memotivasi dia untuk menyesal dengan sebesar-besar penyesalan, berhenti dari dosa yang dilakukan dan bertekad untuk tidak mengulang kembali di masa yang akan datang. Itu menghapus semua kesalahan, semua dosa-dosanya. Yang tersisa hanyalah kebaikan-kebaikannya orang itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya. Dan banyak lagi lah keutamaan lain dari apa? Dari menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita di jilid yang pertama dari kitab Riyadus Salihin pernah membahas bab tentang hal itu dengan judul Fadlul Buka Min Khasyatillah. Keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Itu faidah yang keberapa? Yang ketiga. <coughs> faidah yang keempat dari hadis ini adalah Fadailu Abdullah ibn Masud radhiyallahu an. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ayaqra'a alaihi quran min fihi. Hadis ini menjelaskan keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Karena Nabi SAW sangat ingin mendengarkan bacaan Al-Quran yang keluar dari mulutnya, dari mulut Abdullah bin Mas'ud. Padahal mungkin nggak ada sahabat lain yang lebih bagus bacaannya daripada Abdullah bin Mas'ud. Iya, salah satunya apa? Abu Musa Al Ashari, radhiyallahu an dan keluarga Ashari, kata Syaikhul Thamim sampai sekarang mungkin ada faktor genetika ya. Kalau nama keluarganya belakangnya Ashari, rata-rata bacaan Qur'an itu bagus, rata-rata indah suaranya sampai sekarang kata beliau, mungkin turunan dari atas-atasnya termasuk. Uh, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah maka banyak sahabat yang lebih indah, lebih bagus daripada Abdullah bin Mas'ud akan tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih menginginkan dibacakan Al-Qur'an dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Inilah faidah yang keempat. Faidah yang kelima. Hadis ini pun menjelaskan bahwa setiap umat ada saksi, dan setiap orang pasti juga memiliki saksi. Umat di dalam hadis ini bisa bermakna kolektif, bisa bermakna individu. Adapun individu. Setiap orang ditanya tentang apa yang menjadi kewajibannya. Kalau dia ternyata tidak menunaikan kewajiban, ditegur bukankah pernah ada orang yang menyampaikan ini kepada kamu? Kalau dia membantah tidak ada, maka dipanggil orang berilmu yang sezaman dengannya. Apakah kamu sudah menyampaikan kewajiban kamu sebagai orang berilmu kepada Manusia dia menjawab ya sudah tapi dia tidak mau dengar. Danlah yang dimaksud dengan ayat ini yang menyatakan Fakai fa min kulli ummatin misyahid. Bagaimana apabila kami mendatangkan bagi setiap umat satu saksi. Setiap orang yang menyampaikan ilmu kepada orang lain yang diajarkannya dia akan menjadi saksi. Oh iya, saya sudah sampaikan kepada dia. Nggak ada udur bagi dia untuk nggak tahu. Saya sudah sampaikan. Tapi mungkin ketika menyampaikannya, dia lagi chatting. Kalau ibu-ibu biasanya lagi apa? Ngobrol. ya? Atau chatting tidak, ngobrol tidak. Dia tulis, tapi lalai dari mengamalkannya. Maka ilmu yang sudah disampaikan menjadi hujah atas mereka pada hari kiamat nanti. Bagaimana kalau sama sekali tidak mendengarkan? Karena nggak pernah hadir ke pengajian, nggak pernah nggak pernah upah baca buku, nggak pernah upah nyetel radio yang isinya dakwah dan ceramah umpamanya. Jadi dia tidak tahu. Apakah dia tetap disalahkan? Bukankah dahulu pernah ada yang mendakwahi kamu? Belum, nggak pernah, gitu ya. Nah, kenapa nggak pernah? Karena nggak pernah hadir. Di sinilah salahnya. Kesempatan untuk belajar yang Allah perintahkan banyak. Talabul ilmi fari batunala kulli muslim. Bahwa mencari ilmu itu wajib atas setiap uh, muslim. Sedangkan media untuk mencari ilmu banyak apa tidak dalam kehidupan kita? Banyak. Pengajian banyak. Radio bisa di Sekarang radio bukan sekedar dangdut loh. Ada yang pure murni dakwah dan tilawah, nggak ada musik, nggak ada nyanyian, bisa disetel, ada parabola bisa disetel, bisa ditonton, ada internet bisa dibuka, ada pengajian-pengajiannya langsung di mesin-mesin bisa dihadiri. Kenapa kalian tidak hadir? Maka ini pun sama dengan dakwah itu sudah sampai dah, tapi dia tidak peduli. Tapi dia tidak mendengar, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas hal itu. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka kita mengetahui bahwa masing-masing orang yang berilmu akan menjadi saksi, dan masing-masing dari kita akan didatangkan saksi atas tanggung jawab kita mengamalkan atau tidak mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita. Terakhir, poin terakhir. Hadis ini pun menjelaskan bahwa Tadabburul ayah min ayatil Qur'aniyah bahwa mentadaburi ayat di antara ayat-ayat Al-Quran, mentadaburi itu menghayati, bisa melahirkan iman yang mendalam. Dibanding sebelumnya, ada takut, ada mahabbah, ada sugesti, ada motivasi, ada dorongan. Apakah kalau ayat yang berbicara tentang surga memotivasi kita enggak untuk beramal agar kita memperoleh kenikmatan di surga? Iya, memotivasi kita. Apakah ketika kita membaca atau mendengar ayat tentang neraka, memotivasi kita enggak untuk menjauhi semua amalan yang terancam dengan neraka? Iya, begitu mendengar neraka, uh, takutnya bukan main. Mengerikan luar biasa. Maka itu memotivasi kita untuk beramal, amalan yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Apakah ketika Allah menceritakan ciri-ciri orang yang beriman, yang Allah cintai ahli surga. Contohnya umpamai al-mu'minun ayat 1-11 ya. pada aflah al-mu'minun. Terus sampai ayat yang ke-11. Uh, ini orang mumin menggiurkan banget dan sifat-sifatnya Allah jelaskan ya di dalam Al-Qur'an tuh salatnya khusyuk gitu kan. Dia menghindarkan diri dari semua yang sia-sia yang lagha, dia menunaikan zakat, dia memelihara faraj, dia memelihara salatnya dan seterusnya. Termotivasi nggak untuk memiliki sifat-sifat itu karena ingin balasan yang diterangkan dalam ayat itu? Iya, memotivasi kita. Ketika Allah menjelaskan ibadur rahman. Surah apa ibadur rahman? Surah apa? Al-Furqan. Mulai ayat 63 tuh, ya. Itu dijelaskan karakter ibadur rahman beserta balasan yang Allah berikan kepada ibadur rahman di akhir ayat. Ya, memotivasi kita enggak? Iya, memotivasi kita. Walhasil membaca Al-Quran dengan tadabur menambah iman. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Innamal mu'minun alladzina idha dhukirallah wajilat qulubuhum wa idha tuliat alaihim ayatuhu zadat sum iman jadi, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Karena ayat Allah yang dibacakan betul-betul memiliki pengaruh besar kepada hati yang mendengarkan. Ya, berdasarkan hal itulah, maka lebih sering orang baca Al-Quran dengan tadabur, maka hatinya akan lebih sering disiram, diberi konsumsi multivitamin suplemen yang bermanfaat bagi hati sehingga hati jauh lebih hidup, lebih sehat dan lebih bagus daripada sebelumnya. Ya, Ikhwan dan Ahwat azanillahu wa yakum, hanya satu hadis yang kita bisa jelaskan hari ini. Uh, cukup bagi kita satu jam untuk menerangkan dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga dapat diamalkan kepada masyarakat luas, terutama keluarga? Pertama, pelajari dulu cara tata cara membaca Al-Quran. Kedua, belajar isinya dari ahlinya. Bila perlu, datangkan guru privat untuk keluarga. Membahas ayat demi ayat. Guru privat yang dipercaya ilmunya dan amanah. Gak sekedar gampang nyomot. Nanti kalau gurunya mengajarkan kesalahan, tanpa disadari kita menyerap kesalahan itu, akhirnya menjadi orang sesat. Ya. Nah setelah dipahami secara benar, yuk kita amalkan bersama-sama si guru dan seluruh keluarga. Paling begitu yang bisa kita lakukan. Kalau ini dilakukan oleh seluruh keluarga, oleh sebanyak mungkin keluarga, akan lebih banyak keluarga yang faham Quran dan mengaplikasikannya. Manakah yang lebih disunahkan ketika sholat malam? Apakah membaca Al-Quran dijaharkan atau disirkan? Tergantung situasi kalau di tempat kita sholat malam ada orang lain yang lagi tidur nggak ya, boleh kita membaca ayat atau sholat kita dikeraskan khawatir mengganggu dia kedua khawatir kita juga ria sengaja takbirnya menggerger Allah gitu ya agar dia bangun kemudian diharapkan uh lagi sholat foto tutuk. besok muncul di Facebook Kawan sekamar saya, rajin tahajud. Eh, ini buktinya sudah hilang. Itu pahalanya, ya pahala. Jadi, kalau ada orang lain di sana atau tidak ada orang lain, tapi di sebelah ada kamar, ada orang, kalau dikeraskan bisa mengganggu, bisa mendengar, maka sebaiknya tidak dikeraskan. Tapi, bila... Tidak ada orang lain. Tidak dikhawatirkan mengganggu siapapun. Tidak dikhawatirkan e, ada ria, ya, ya. Maka lebih utama dikeraskan minimal terdengar oleh diri kita sendiri. Suatu saat Nabi saw di malam hari keluar rumah dan berkeliling ke rumah-rumah para sahabat. Pas mau mendatangi rumah Umar, dari kejauhan suara Umar sudah terdengar sedang sholat, membaca Al-Quran dengan suara keras. Ketika mendatangi rumah Abu Bakar, tidak terdengar suara dari kejauhan. Ada yang gatal tuh. Di otak atik. Terus ketika datang ke rumah Abu Bakar didekati, oh ternyata Abu Bakar terdengar lagi sholat takbirnya kedengaran, tapi bacaannya tidak kedengaran. Esok harinya Nabi Sosam berkata kepada Umar, ya Umar kenapa engkau keraskan suaramu? Kata Umar, aku ingin mengusir setan dengan kerasnya suara bacaan Al-Quran aku. Kata Nabi SAW, pelankan suaramu sedikit. Lalu kepada Abu Bakar, kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, irfa sautak. Keraskan suaramu sedikit. Jadi keras banget. Mengganggu tidak. Pelan banget sehingga tidak terdengar oleh diri sendiri pun tidak. ya. Jadi lebih utama untuk dikeraskan selama tidak tidak mengganggu orang lain. Ada efek nggak dikeraskan bacaan Al-Quran kepada diri kita? Iya, ada efek. Apa efeknya? Yang pertama lebih terhayati. Karena suara yang keluar dari mulut kita di tengah. Eh, suasana yang sepi itu lebih mengkondisikan hati kita. Lebih mengkondisikan suasana di ruangan tempat kita sholat. Itu yang pertama. Yang kedua melatih suara bacaan. Seolah suara bacaan atau lagu kita akan lebih terlatih, lebih terbiasa, dan lebih bagus daripada sebelumnya. Besar ketika sholat tahajud, boleh nggak membaca Al-Quran secara jahar? Udah, sehati mungkin ya. Kalau Nabi akan ditanya tentang umatnya, kalau suami apakah juga akan ditanya mengenai istri dan anak-anaknya? Apa saja yang akan ditanyakan oleh Allah? Iya tentu saja. Rasul Sosa menyatakan dalam salah satu hadis yang masyhur, Kullukum rain wa kulukum masulun an raiyati sampai warrajulu rajulu rain -ra ala ahlihi wa masulun an raiyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya akan kepemimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi istri dan anak-anak dan akan ditanya tentang kepemimpinannya dalam kehidupan rumah tangga. Ah, wal Seorang apa namanya? wanita juga seorang pemimpin atas harta suami dan anak-anaknya. Wa an dan akan ditanya istri akan ditanya sejauh mana dia menunaikan tanggung jawab kepada suami dan anak-anak suami juga akan ditanya sejauh mana dia menunaikan kewajiban kepada istri dan anak-anaknya ya dua-duanya ditanya saya ini pemula dan ingin belajar Islam dari yang paling dasar. Apakah ada saran kitab? Ada saran kitab apa yang harus saya pelajari lebih dulu? Apakah Riyadus Solihin, Bulughul Maram, atau yang lain? Iya, sebenarnya itu juga Riyadus Shalihin tentang akhlak, sedikit fiqih. Bulughul Maram murni fiqih, tapi ada juga nanti menyangkut akhlak dan disyaratkan ada aspek tauhid ya itu perlu untuk pemula penengah dan lanjutan untuk tingkat basic atau elementary intermediate dan advanced. itu perlu semuanya sama ya cuma siapapun yang belajar tetap harus belajar melalui guru karena khawatir ada kesalahpahaman. Mangkana ustadhu kita min sawabi. Siapa orang yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Dia akan banyak salah paham. Terlebih umpah kitab kita beriadu solihin, bulu yang berbahasa Arab. ya. Nah itu harus dengan guru. Nanti guru akan menyetel Penyampaian sesuai dengan kapasitas ilmu kita dan akan menyisipkan tauhid yang lebih mendalam, mendasar daripada akhlak ataupun fiqih dalam Riyadu solihin dalam bulogul maram, banyak pelajaran tauhid dan aqidah yang sangat mendalam nanti oleh guru akan diselip-selipkan ya. Nah untuk kitab yang kita pelajari Riyadhus Solihin saya ngambil dari dua kitab syarah pertama syarah Riyadhus Solihin Uthaymin yang kedua Bahjatun Nadirin syarah Riyadhus Solihin Susunan Syekh Salim ini sudah ada terjemahan dua-duanya silahkan beli untuk bulu bulu maram, saya kadang ambil dari tiga referensi tapi tidak seluruhnya setiap kajian dibahas karena terlalu panjang. Yang pertama untuk bulogol maram ini akam, susunan syal basam, yang kedua fatuhil jalalil wa ikram susunan syaluthemin, yang ketiganya susunan syasal al fauzan dan syarah bulogol marom. Tiga-tiganya saling melengkapi, tapi tidak setiap kajian tiga-tiganya otomatis dibahas karena terlalu mendalam, terlalu luas. Hanya poin-poin penting yang diambil dari ketiga kitab ini. Dan tiga-tiganya sudah ada terjemahannya. Ustadz. Halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Oh, nanya, pada saat selesai baca Al-Quran, apa benar kebanyakan orang baca sodakobloh atau ada bacaan lain? juga saat khatam Al-Quran, apakah ada doa khusus dari Ummu Fatimah di buah batu? Izzakallah khair. Ummu Fatimah di buah batu, barakallahu fiqh. Sadaqallahul azim maknanya maha benar Allah yang maha agung. Ucapan ini maknanya bagus apa benar? Bagus dan benar. Ucapan yang bagus seperti ini boleh nggak kita baca secara rutin setiap selesai membaca ayat Al-Quran? Kalau ini dianggap bagian dari syariat, kita lihat apakah Nabi dan para sahabat melakukan itu enggak. Baik ada perintah atau ada contoh. Kata Nabi Sosam, apabila kalian selesai membaca Al-Quran, akhiri dengan ucapan, Sadaqallahul Azim. Ada? Ada. Kalau ada, tolong beritahu saya atau dari para sahabat atau dari para ulama terdahulu, ya. Tapi kan isinya bagus, iya, isinya memang bagus. Lebih bagus mana dengan al-fatihah? Ya bagusan al-fatihah. Kenapa nggak ditutup dengan al-fatihah setiap selesai baca Al-Quran? Oh, dengan al-fatihah nggak nyambung tuh kata siapa nggak nyambung? Nyambung sambung-sambungkan. <laughs> Jadi kalau ini syariat harus berasal dari Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan berarti bukan bagian dari syariat. Kalau kita mengarang atau diambil dari omongan orang lalu dijadikan sebagai amalan rutin berarti kita menambah syariat yang tidak diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Beliau bersabda, fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan yang ngomong begitu ulama, ulama nggak sembarangan. Yang menyalahkan itu juga ulama nggak sembarangan. Ikut ulama ini menyalahi ulama itu, ikut menyalahi ulama itu menyalahi ulama itu. Terus gimana tuh? Ikuti hadisnya. Ada nggak Nabi melakukan itu ataukah tidak? Ada nggak para sahabat melakukan itu ataukah tidak? Sekarang ulama yang menyatakan perkataan saudara Allah siapa dalam kitab apa di mana? Itu hanya kebiasaan yang sudah menyebar di kalangan masyarakat umum. Kalau ditanya itu ulama siapa yang berpendapat begitu, dijamin dia akan geleng-geleng. Nggak -geleng tahu, sambil jemik nggak tahu. Kenapa diamalkan? Apakah pahala seorang anak akan mengalir secara otomatis kepada orang tua? Iya. Atau kakek nenek? Iya. Tanpa ada kakek nenek nggak akan ada orang tua. Tanpa orang tua nggak akan ada anak. Bagaimana dengan motor orang tua yang dipakai anaknya ke kajian tapi dari kredit riba? Complicated. Ketika kredit ribanya dosa. Ketika anaknya memakai motor itu untuk kajian ya berpahala, Insya Allah. Nah, termasuk setelah khatam Al-Quran ada nggak bacaan khusus? Tidak ada. gening ada tuh dalam mushaf di belakangnya. Itu tanya dari mana? Apakah itu dari Nabi SAW atau bukan? Ingat, kalau itu dianggap syariat harus ada sumbernya dari Allah atau Rasulnya. Kalau nggak ada berarti tambah-tambahan orang yang ditambahkan kepada syariat. Kalau nanti agama dicampur aduk dengan pikiran manusia, maka akan ber pandangan seperti orang kafir bahwa agama ini budaya. Karena agama ini sudah dicampuri oleh hasil budidaya manusia. Hasil olah pikir manu otak manusia kan itu budaya kan? Kenapa selama ini orang kafir menganggap agama bagian dari budaya? Karena banyaknya campur tangan otak manusia masuk ke sana. Agama-agama terdahulu begitu dulu. Aturan-aturannya tambahan-tambahan dari para pendeta. Tidak murni. Adapun di Islam murni, Quran Sunnah. Sudah. Ada sesuatu yang ditambahkan oleh orang lain, tolak. Kalau itu dianggap syariat. Ya boleh. ya. Ustaz, ayah saya adalah seorang ustadz. Ya Alhamdulillah. Dan ayah saya ini adalah pelaku bidah. Dulu. Dia sering dakwah di mana-mana. Apakah saya sebagai anaknya harus mengingatkannya dan apabila saya tidak mengingatkannya, saya dapat dosa. Ya, semoga memperoleh hidayah. Ya. Hmm, mengingatkannya wajib tetap. Cuma cara. Dan sampai pulang ngaji dari sini, Datang ke Pak, duduk sini. <gifat> Yang Bapak lakukan semua itu, Bunda Ahdolalah Finar. Waduh, ngamuk gitu. Saya yakin, di mana kamu ngaji? Di al -Furun. jangan ngaji lagi. Dijamin begitu. Tinggal cara saja, ya. Tinggal cara. Dan cara ini disesuaikan dengan karakter dan keadaan. Gimana karakter ayah? Kalau diberi ayat, diberi hadis diberi ucapan para ulama beliau menerima alhamdulillah umpamanya tentang suatu perbuatan bidah yang beliau lakukan pak kalau perbuatan ini dulu gimana nabi ya melakukannya gitu hadisnya mana gitu oh nggak ada tapi ada para ulama ah ulama mana mana kitabnya mana saya ingin belajar jadi kalau ulama ya ada berpendapat seperti itu berarti bukan bidah itu karena ada rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau di antara sesama ulama ikhtilaf tentang satu amalan, kata yang satu sunnah, kata yang lain bidah. Kita ambil yang menurut kita sunnah dan toleran kepada orang yang tidak mengambilnya. Atau menurut kita bidah, kita jauhi dan toleran kepada orang yang mengamalkan. Ada nggak amalan yang kata satu bidah, kata satu sunnah? Banyak. Contohnya apa? Kunut subuh. Siapa yang mensunahkan? Imam Syafi'i. Siapa yang memindahkan? Di antara Imam Ahmad bin Hanbal. Rahimahumallahu ta'ala. Kita ambil yang menurut kita kuat, tetapi tetap toleran kepada yang mengamalkannya. Ya, boleh kita mengatakan kurun itu menurut kita bidah. Imam Syafi'i ahlul bidah. Na'udhu Nggak boleh itu. Siapa kita? Siapa Imam Syafi'i? Ya. Nah. Contoh lain apa coba? Yang menurut satu bidah yang selain sunnah. Sami Allahu liman hamidah. Itidaknya sedekap. Kata yang satu sunnah. Seperti Syekh Bin Bas. Rahimahullah. Seperti Syekh al -Uthaymin rahimahullah. Kata Syekh bin Syekh Al Albani ini bid'ah dolalah. Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu. Kata beliau kata beliau bid'ah dolalah dalam kitab sifat salat Nabi. Padahal dua-duanya ini dilakukan oleh para ustaz dan ikhwan akhwat juga ya. Saya termasuk sami Allahu liman hamidah ke sini tapi ketika saya sholat di samping saya ada Syekh Ali Hasan Al Asari di samping kiri ada saya apa namanya Salman Masur Hasan Salman. Ketika sami Allah lima nama saya ke sini mereka ke bawah. Setelah selesai nggak? Eh, eh, kamu ah, sama sekali. <laughs> Karena beliau tahu ini ikhtilaf. Si Ibrahim Ar Ruhaili. Hafidahullah Sami Allah lima nama saya kesini. Dan beliau pernah membahas itu di dalam daurahnya. Gitu ya. Jadi ada gimana yang harus kita lakukan? Ambil yang menurut kita lebih kuat, toleran kepada yang menurut kita tidak kuat. Karena itu sama-sama ada ada rujukannya, ya. Dan ketika Syekh Al-Albani rahimahullah salat di belakang Syekh bin Baz, Syekh bin Baz menjadi imam, Syekh Al-Albani menjadi makmum, beliau sami Allahu liman hamidah sedekah Ketika ditanya kenapa? Karena imam ya Syekh bin Bas sedekap. Walaupun menurut beliau itu bidah, dolalah karena ada hadis yang menyatakan innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu dijadikan untuk diapakan? Diikuti maksudnya dan ini kita lihat syarah dan kita sudah membahas syarah para ulama tentang hadis ini. Termasuk Syekh bin Bas. Eh, termasuk Syaih al, al basam yang mengutip juga perkataan Syekhul Islam itu berlaku untuk gerakan yang diikhtilafkan antara imam dan makmum. Imam dengan makmum berbeda pendapat. Ikuti gerakan imam sekalipun menurut si makmum gerakan imam bidah. Dan ini ditunjukkan oleh para sahabat. Seperti contohnya pada kasus bidah marwaniyah Bedah marwannya itu, kebedaan yang dilakukan oleh marwan yang waktu itu menjadi penguasa, melakukan sholat id seperti sholat jumat. Padahal beda, kalau jumat sholat dulu khutbah dulu. Khutbah dulu, kalau id sholat dulu baru khutbah oleh marwan di balik. Marwan melakukan khutbah dulu baru sholat id. Ketika para sahabat pasti banyak yang hidup. Oleh para sahabat diprotes. Ini menyalahi sunnah. Tapi kekeh. Bagaimana pendapat sikap para sahabat seluruhnya? Apakah mereka oh, ini mah nggak boleh ikut bidah mengadakan sendiri? Apa begitu? Enggak. Mereka ikut. Mereka ikut. Tentang mereka ikutnya itu, Wallahu alam saya belum pernah menemukan riwayat. Tapi saya pernah tanyakan kepada salah satu saya akar meziada, salah satu mursi al albani. Saya tanya Apa, tentang atil marwanya. ma mauqifus an bid'atil marwaniya. nama al imam walau kan salatul imam mukhalifatan li sunnah. Bagaimana sikap para sahabat saya itu? Apakah para sahabat ikut sholat bersama imam walaupun sholat imam itu menyimpang dari sunnah ataukah mereka itu mengadakan sendiri kata beliau kanu yusallu nama al imam walau kanat sholat al imam mukhalifatan li sunnah di umumi qalih sallallahu salam innama ju'ilal imam li tamma bih mereka ikut bersama imam walaupun sholat imam itu bertolak belakang dengan sunnah berdasarkan keumuman ayat keumuman hadis inna maju ilal imam Nabi selesa menyatakan yusalluna alaikum faida asabu falakum walahu wa ida falakum wa alayhim. imam itu memimpin sholat kalian kalau mereka benar pahala bagi mereka pahala bagi kalian kalau mereka salah pahala bagi kalian dosa atas mereka enak ya jadi makmumah Imam mau benar mau tetap dapat pahala ketaatan. Pahala ketaatan kepada imam. Makanya jangan terlalu ambisi jadi imam. resikonya besar gitu ya. Jadi sekalipun imam melakukan sebuah gerakan yang menurut kita bidah, ya, maka ikuti kali itu pendapat dia. Kecuali kalau imam melakukan kesalahan bukan karena dia berpendapat begitu, tapi karena kelalaian, ya jangan diikuti. Seperti contoh umpamanya, Sami Allah liman hamidah kan harusnya mengat kedua tangannya. Tapi si imam ada nggak yang tidak mengat tangan? Sami Allah liman hamidah. Mungkin males setamanya. Tidak ada yang berpendapat tunahnya tidak mengat tangan dalam hal itu, tidak ada. Maka kalau karena kelalaian, ya nggak diikuti karena dia tidak berpendapat seperti itu. contoh umpamanya ketika uh, sujud ada nggak orang yang sujudnya itu umpamanya si sikutnya si terhampar boleh tidak tidak boleh ya tapi karena kelalaian dan kebodohan dia si imam begitu kita jangan ikuti karena itu kelalaian bukan karena berpendapat demikian ya ada nggak umpamanya ketika sujud Ketika sujud. Sujud imam kata orang Sunda mah purak. Tahu purak. Jadi uh, esek lagi. Purak itu si kedua tangan diletakkan di kiri kanan lutut. Terus langsung sujud. Ninggalin lagi kalumannya. Tidak nyaman gitu ya. Apakah itu pendapatnya? Enggak, itu karena kelalaian dia. Karena kebodohan dia. Jangan diikuti. Umpamanya ketika duduk antara dua sujud. Harusnya tangan kiri dan telapak kiri di, dihamparkan. Yang ke telapak kanan diber, diberdirikan. Kan gitu kan. Ternyata si imam, si kedua telapak tangannya terhampar ke belakang. Tidak ada yang berpendapat begitu. Itu karena kelalaian imam. Mungkin karena ketidaktahuan atau karena ketidakpedulian ya maka jangan diikuti yang seperti itu karena kelalaian ya tetap kita melakukan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya seperti itu Ustad ya. Halo ada pertanyaan dari Abdullah di Bandung Assalamualaikum Ustadz Mohon dijelaskan cara membaca Al-Quran yang ditiupkan ke air minum dan manfaat air tersebut. Ya, bolehkah membacakan ayat Al-Quran lalu ditiupkan ke gelas yang berisi air minum lalu diminumkan kepada orang yang sakit? Ya, itu termasuk salah satu rukyah syariah yang dibolehkan. Ya, dibolehkan asal orangnya itu pertama ikhlas. Ada orang yang tukang begitu tapi bayar. Kalau nggak dibayar ya nggak mau. Nggak ikhlas, dapat pahala nggak? Nggak. Masyat, kalau masyat bacaan itu ada-ada barokahnya tidak, tidak akan ada. Cari orang yang tulus, ikhlas, berilmu ketika me me membacakannya dia disertai dengan penghayatan terhadap apa yang dia baca, itu barokahnya luar biasa. Tiupkan ke lalu diminumkan ke dalam kepada orang yang sakit. Dibolehkan apa tidak? Boleh, dibolehkan yang seperti itu. Ada nggak riwayat banyak riwayat tentang hal itu ya? Allah Kan Ustadz, kan saya mau ke Jogja ya. Nah, ketika saya di sana, lebih utamanya sholat saya di atau tidak? Apakah ada syarat tertentu untuk mengkosor sholat? Tergantung ini ikhwan atau akhwat. Kalau ikhwan kejar sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat berjamaah berarti dengan imam dikosor apa tidak? Tidak, tidak dikosor. Yang sampai karena sebagai musafir, rumahnya bertetangga dengan masjid, karena ingin peroleh keringanan kosor, sholatnya di rumah terus dua rakaat dua rakaat. Padahal masjid ada. Karena apa? Kadar kewajiban sholat berjamaah bersama imam di masjid lebih kuat daripada syariat kosor. Apalagi kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, umpamanya para jamaah haji umroh, selama di sana kan musafir ya. Itu selama sholat, nggak ke masjid, di, 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 hotel aja. Di kosor dua rokat, jamaah dengan asar dua rokat, dari tur, blok tidur, bangun-bangun maghrib. Nanti maghrib, ah, sholat ke Masjidil Haram. Karena kalau kalau maghrib nggak bisa dikosor berjamaah dengan imam tiga rakaat setelah itu dia komat lagi untuk sholat isya sendirian di kosong setelah itu pulang tidur lagi sampai subuh ke sana mahal lama lebih eh, jauh cuma untuk tidur <laughs> kalau tidur di rumah ke sana tuh ibadah ngejar keutamaan ibadah di sana ya persedikit tidur perbanyak ibadah jadi lakukan sholat berjam bersama imam di masjid. Kecuali kalau kita sholatnya tidak memungkinkan di masjid baik karena masih di jalan atau karena masjidnya jauh tidak terdengar azan dari tempat kita tinggal, maka kita sholat di tempat tinggal kita sendirian dan boleh dikosor. Lebih utama untuk dikosor ya daripada tam daripada sempurna. Terakhir ya, Manakah yang dalkan ilmu? A. Ah. Oh ini. Manakah yang didahulukan akidah atau tafsir Al-Qur'an? Tidak harus dibalapkan seperti itu. Dua-duanya kita bisa pelajari. Akidah dipelajari, lain kali mempelajari tafsir Al-Qur'an juga, ya. Tidak harus dibenturkan sama satu sama tergantung situasi kondisi. Kalau ada pelajaran akidah dulu Ya ikut akidah, ada pelajaran tafsir ikut tafsir. Jangan sampai kan menurut ustaz harus akidah dulu. Ada pelajaran tafsir enggak ikut. Itu mah tafsir nanti. Kalau akidah sudah mantap baru tafsir. Akidahnya enggak mantap-mantap. <laughs> Tafsirnya enggak belajar-belajar. Ya, jadi di mana ada kajian apapun, baik itu akidah, tafsir, hadis, akhlak termasuk juga fikih hadiri 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 karena dalam penjelasannya Ustaz selalu menyelipkan materi-materi akidah. Tadi saya ada yang baca status kemarin materi hari apa hari Sabtu gitu ya. Sekarang apa? Sabtu kemarin kajian fikih dengan rasa tauhid katanya begitu. Kemarin tuh ngebahas ya, tauhid gitu, bahas jenazah kan tapi mungkin selipan akidah tauhidnya banyak sehingga di, diberi istilah kajian fikih dengan rasa tauhid ya. Sampai di sini saja Insya Allah kita akan jumpa kembali hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.